Halo guys, ketemu lagi sama gue. Jadi kali ini gue mau nyoba nerbangin X-21 tanpa kalibrasi kompas. Biasanya yang kita tahu itu Bayantos itu harus dikalibrasi dulu sebelum terbang. Cuman kali ini gue nggak perlu. Jadi gue coba kali ini langsung terbang tanpa kalibrasi kompas ya. Iya, drone sudah nyala. Yuk, coba kita tes kita terbangin. Ini saya tanpa FPV ya. Kita cuma tes tes ring doang. Sinyal GPS-nya berapa itu? Kok ngeblur ya? Oh, 8. Nah, nanti tunggu sampai tinggi dulu. Udah 12. Oke, ini udah bisa terbang. Oke, ini tanpa kalibrasi ya. Ini tanpa kalibrasi gimbal, tali. Tanpa kalibrasi kompas. Gimbal mah nggak usah dikalibrasi ya, udah stabil dia mah. Oke, yuk coba kita terbang yuk. Kita tes rank. Dan kita tes juga RTH-nya apakah akurat. Ntar ya, sambil direkam ya. Oke, yuk terbang. Kita tinggiin dulu. Kita pakai di ketinggian 100 meteran. Oke, kita coba ya. Kita arahnya mundur aja. Oke, coba kita mundur. Oke, kita mulai tes yang seberapa jauh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Oh, kelihatan kecil. Oh, kecil banget ya. Di kamera nggak kelihatan. Ya udah jauh banget. Udah 232. Lanjut terus, kita mundurin aja. Wow, udah jauh banget ya noh. Di kamera udah nggak kelihatan. Oke, kita ngeliat di layar aja. 337. Oh, 337 balik. Udah ATH.
Kalau semalam saya tes nyampe 500 meter. Tahu ini kenapa 300 meter lebih udah balik. Nyurbak sendiri ya. Tuh remote sudah nggak saya kendalikan. Nah, ini drone udah di atas. Dia lagi turun. Ini dia drone-nya udah turun sendiri. Sekarang coba kita lihat ya akurasi ETH-nya. Apakah cukup akurat? Ya mungkin 5 jengkalan lah ya. Ya, 5 jengkalan mungkin tadi di situ, tapi lumayan lah. Ini tanpa kalibrasi kompas, loh. Di sini baterai masih masih bisa buat terbang, masih ada 11,6, 11,8. Apakah kita harus tes lagi? Oke, yuk kita coba lagi yuk. Kita terbang lagi. Terbang di ketinggian 100. Oke, gue coba mundur. Nggak kelihatan dari sana. Ratus dua sembilan, coba terus. Ini sengaja emang pelan-pelan ya, biar ketahuan jadi RTH jarak berapa. Oke, masih kuat. Oh, baterai 11,1 dikit lagi habis. Kita coba. Drone-nya udah nggak kelihatan.
Lanjut terus 300. Tiga ratus empat tujuh, udah 3,5. Wah, donat kecil banget. Iya, 400 meter. 400. Baterai di 11 volt. Wow. Apakah tembus 500? Udah 439. 447. Oh, menurun. Oke. Ini dia lagi RTH. Entah nih low sinyal atau baterai lemah. Kemungkinan sih baterai lemah. Ini udah turun. Dia lagi RTH berarti. Wow, pagi ini ditembus di 450 meter lebih. Oh, drone-nya belum kelihatan ya. Tapi kita lihat di sini udah. Oh, udah dekat. Oh, ini dia drone-nya. Udah pulang. Oke, sekarang kita lihat akurasi RTH-nya. Apakah bagus atau lebih jauh dari tempat tadi take off? Kita lihat saja. Oke, dia turun. Lumayan ya, RTH-nya lumayan bagus. Jadi tadi dari situ terbang lagi tadi, dan baterai drone-nya udah. Berarti udah melemah. Oke, kita stop dulu. Oh, lampu udah kedip nih, lampu drone juga udah kedip. Berarti baterainya udah lemah. Oke, thank you udah nonton video gue. Ini saya nyoba tes rank, tes jarak jauh Bayangtus X21 tanpa kalibrasi kompas. Dan hasilnya lumayan bagus. Oke. Tunggu di video gue berikutnya. Bye-bye.